Oke, sekarang saya mau room tour dulu nih kamar di Wisma Atlet. Ya kayak gini semua dihuni tiga orang nih. Ini penghuni makhluk astral nih. 1202 ini di sini tertera semua apa yang ada, kalau hilang ada dendanya. Ini pertama masuk, ini kita ibaratnya ruang tamu kali lah ya. Ya mungkin kayak gitulah. Ini 4 hari di sini baru sempat nih bikin video di Wisma. Nih, mohon untuk diperhatikan. Cat, belok kiri. Wajang sil. Toilet sekalian buat mandi. Showernya yang kayak gini ada buat air panas. Kiri panas, kanan dingin. Kayak keluar dari kamar mandi, toilet. Oke, untuk kamarnya ada dua ya. Ini disediain peralatan buat mandinya, tapi lebih baik kalian buat yang mau karantina di sini nyiapin dululah dari luar. Lemarinya juga, view-nya kita langsung lihat kayak gini. Ya beginilah pemandangan di Jakarta. Ada AC-nya juga, AC-nya ya enggak dingin-dingin banget lah, standar. Juga nggak pakai remote, manual tuh, nyalain sama matiinnya manual. Lanjut ke kamar sebelah, ini cuma ada satu bed, ada AC-nya juga, ada ya siap, ada lemarinya juga. Ini ruangan merokok ya, ibaratnya ini dapur lah. Ini ada terus nih makhluk astral nih, bener dari kemarin nih ngikutin saya terus, takut sebenarnya. Ya kayak gini. Buat jemuran juga. Cuy, gimana pendapatnya karantina di Wisma Atlet? Pusing. Yang bikin pusing apanya? Hah? Yang bikin pusing. Kalau cewek emang enak. Karena itu cowok semua. Oh, cowok semua ya? Iya. Jadi pusing gitu. Jenuh ya. Gitu. Kalau sama cewek? Cuma makan tidur doang kerjanya. Tapi kalau karantina sama cewek kamu betah? Kayaknya seminggu gak bakalan pulang kalau sama istri. Oh iya. Iya. Nanti kita positifnya di sini positif hamil. Bukan gitu. Positif corona, positif hamil. Positif hamil. Oh iya, di sini juga disediain wifi juga, tapi kadang suka lelet wifi-nya, juga kadang sering hilang. Mending kalian ntar di bis beli kartu tuh yang ditawarin sama mas-masnya, walaupun mahal 100.000 ya lumayan buat jaga-jaga. Ini ada wifi kok tenang, tapi kadang suka lelet, kadang suka hilang sendiri jaringannya, suka error. Oke ya, mohon diperhatikan buat yang mau karantina di Wisma Atlet. Misal nggak berkenan karantina di Wisma Atlet, ya bisa karantina di hotel karena fasilitasnya ya kayak gini. Arasoh.